secara update untuk memperbaiki WhatsApp yang error. Pertama masuk ke menu ekstra, kemudian kita lihat pembaruan sistem. Nah ini kita periksa dulu pembaruan paket Andromax dari versi 48 yang saat ini digunakan ke versi 51. Kemudian pasang, jangan lupa daya baterai minimum 30%. Pasang. HP otomatis restart dan memasang pembaruan sistem. Yang sebelumnya kita gunakan trik untuk memperbaiki error di WhatsApp, biasanya kita memundurkan waktu tanggal sistem. Cuman karena ini sudah ada update versi terbaru firmware dari Andromax Prime, maka kita bisa melakukan pemasangan untuk pembaruan sistem. Kita lihat, kembalikan ini pengaturan dari waktunya. Akan otomatis ya, kemudian lakukan restart lagi. Buka WA coba. Oh ya, sip. Oke.